kota Surabaya yang sudah istilahnya itu lahan perkotaan, tapi di sini kita tuh bisa melihat bisa panen buah melon. Surabaya ini kita bisa panen melon dengan bagus dan juga rasanya juga manis. Saat ini kita memanen melon, terus kemudian ada ketela rambat. Ya, sementara itu mungkin ada beberapa yang sudah kita panen, sebenarnya ada lombok dan labu mungkin sudah kita panen. Tapi kecil ya, karena ini kan di mini agro. Hasil panen dibuat apa ini Pak? Ya, kita untuk terutama kita bagikan ke warga-warga kita. Ya. Saat ini kita sudah memberikan benih sekitar 107 ribu benih tumbuh. Benih, ya. Benih. Ya.